Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fiza, kali ini kita akan menceritakan kisah remaja tampan, yaitu Mus'ab bin Umar. Hidupnya berubah ketika mengenal Islam. Banyak orang yang telah merasa hidupnya sangat berkecukupan, tidak merasa kurang apapun, terbuai akan kenikmatan duniawi, lalu lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Tapi banyak juga di antara mereka yang terbiasa hidup dalam kemewahan, tetap rendah hati dan tidak melupakan siapa yang telah menciptakannya. Di dalam sejarah Islam, ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah terbiasa dengan hidup kemewahan. Dia adalah Mus'ab bin Umar, seorang remaja Quraisy yang terkemuka dan lahir dari keluarga terpandang. Dia juga dikenal memiliki paras yang rupawan, gagah, selalu berpakaian rapi, wangi, dan mahal. Pada zaman itu, Mus'ab bin Umar selalu menjadi perbincangan orang Mekah karena banyak gadis yang bermimpi untuk menjadi istrinya. Mus'ab memang terlahir dari keluarga terpandang dan sudah biasa hidup dalam kemewahan. Namun, itu merupakan kenikmatan sementara yang dirasakan Mus'ab sebelum dirinya mengenal Islam. Kehidupan Mus'ab yang tampak sempurna berubah 180 derajat ketika dia mengenal Islam. Dirinya rela meninggalkan kemewahan yang dinikmatinya selama ini untuk memilih dan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, Mus'ab mendengar berita yang tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin yang mengatakan bahwa dirinya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa berita suka dan duka yang mengajak umat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu berita yang didengarnya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di Bukit Safa, tepatnya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu sengaja memilih tempat yang jauh agar terhindar dari gangguan kaum Quraisy. Keraguannya tak berjalan lama sehingga suatu ketika Mus'ab pergi menuju rumah Arqam, tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan pertemuan. Terlihat di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat setianya. Beliau mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan salat. Di saat Mus'ab mengambil posisi untuk duduknya, seketika lantunan ayat suci Al-Qur'an menggema di dalam ruangan tersebut. Suara indah yang menggetarkan hati Mus'ab berasal dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa gembira dan menenangkan bergejolak di lubuk hati Mus'ab. Pikirannya begitu tenang dan hatinya menjadi damai ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an. Saat itulah Mus'ab bertanya tentang Islam. Dia begitu tersentuh dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam menjalani kehidupan pasti ada saja masalah yang datang. Perjalanan Mus'ab hingga memeluk agama Islam pun menghadapinya banyak masalah dan pertentangan, terutama dari ibunya yang bernama Kunas binti Malik. Wanita ini sangat disegani dan ditakuti oleh warga Mekah. Permasalahan yang paling ditakuti Mus'ab ketika masuk Islam adalah ibunya sendiri. Keislaman Mus'ab mendapat pertentangan dari keluarganya. Ibunya mengurung Mus'ab dan mulai menyiksanya. Namun, Mus'ab tak gentar. Dirinya tak akan dengan mudah menyerah dan mengalah, apalagi takut dengan apa yang sudah jadi pilihannya. Mus'ab bahkan juga mengajak ibunya untuk ikut memeluk Islam. Meski ditolak oleh sang ibunda, Mus'ab terpaksa meninggalkannya dan tinggal bersama kaum muslimin lainnya. Pakaian yang bagus dan wangi berubah menjadi pakaian yang penuh dengan tembalan, tampalan, dan tampak usang. Masyarakat yang mengenalnya selalu berpakaian bagus pun menunduk kepala dan memejamkan mata. Sementara beberapa orang lainnya matanya basah karena duka. Namun, inilah jalan dipilih Mus'ab untuk mencintai penciptanya dan Rasulnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menatapnya dengan pandangan penuh arti dan cinta kasih serta rasa syukur di dalam hatinya. Beliau tersenyum seraya berkata, "Dahulu
Aku lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dan memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Mus'ab bin Umar memang dikenal sebagai orang yang tampan dan penuh semangat. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Dengan wajahnya yang rupawan, Mus'ab juga pernah ikut serta sebagai seorang prajurit dalam perang Uhud yang gagah berani. Dia bertugas memegang bendera Islam dan berjuang keras mempertahankannya. Di dalam perang itu pula, Mus'ab tutup usia. Dirinya terbunuh saat perang Uhud dan hanya menyisakan selembar baju lurik yang tak begitu lebar. Kisah Mus'ab begitu sangat menyentuh hati para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi pun pernah berkata kepada sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin Auf tentang Mus'ab, "Mus'ab bin Umar itu terbunuh fi sabilillah. Jikalau kepalanya ditutup maka tampaklah kedua kakinya, dan jikalau kedua kakinya ditutup maka tampaklah kepalanya." Mendengar cerita ini, Abdurrahman bin Auf menangis. Begitulah salah satu kisah menyentuh hati seorang remaja yang terlahir dari keluarga terpandang, paras yang rupawan, hidup penuh kemewahan, lalu memilih untuk meninggalkan itu semua dan memilih Islam sebagai agamanya sampai mati. Dialah Mus'ab bin Umar, remaja tampan penuh keberanian. Wallahu a'lam bissawab.